Presenter Raffi Ahmad memiliki dua anak, yakni Rafathar dan Rayanza. Malik Ahmad, dari dua anak itu ternyata Rayanza lah yang memiliki kemiripan sifat dengan suami Nagita Slavina itu. Mau tahu informasi selengkapnya? Saksikan di Femme and Frame. Balik lagi sama aku Tania Anggraini. Bukan hanya itu, Mama Ami juga mengungkap tabiat Raffi Ahmad yang ada sejak umur 4 tahun. Rupanya Raffi Ahmad senang menyapa tante-tante. Menikah dengan Nagita Slavina, kini Raffi Ahmad sudah dikaruniai dua orang anak, Rafathar dan Rayanza. Akan tetapi ada perbedaan sifat antara Raffi dan Rafathar. Bahkan Ami Kanita menyebut jika Raffi Ahmad lebih mirip ke Rayanza. Pengakuan Ami Kanita itu terungkap pada kanal YouTube Noise pada Senin 5 Desember 2022. Awalnya Raffi Ahmad menanyakan apakah dirinya lebih mirip sifatnya dengan Rafathar atau Rayanza. Kemudian Ami Kanita menyebut jika Raffi Ahmad memiliki kesamaan dengan Rayanza. Dijelaskan Ami jika Rafathar lebih memiliki sifat pendiam dan penutup. Beda dengan Rayanza yang murah senyum kepada semua orang. Mendengar pengakuan Ami Kanita, Raffi Ahmad malah tersenyum. Jangan lupa terus saksikan berita terupdate seputar selebritis menarik lainnya. Hanya di YouTube Banjarmasin Post News Video, dan jangan lupa like, comment, share, dan subscribe.